Menggali potensi diri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jenjang karir hingga ke level puncak. Menempati posisi jabatan di luar kemampuan tidak menjadikannya halangan utama, melainkan sebagai ajang pembelajaran untuk terus maju ke depan. Hal itu ditegaskan Wali Kota Jakarta Utara, Hussein Murad, saat memimpin apel pegawai perdana di awal tahun 2018, Senin 8 Januari 2018. Hari ini adalah kali pertama saya pimpin apel di tahun 2018. Harus banyak bersyukur dengan apa yang telah kita capai saat ini. Banyak profesi yang tidak sesuai dengan ilmu dasar, tapi tidak menjadi hambatan untuk mengukir prestasi seperti yang telah dibuktikan dengan adanya lelang jabatan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Meskipun ilmu dasarnya bukan pemerintahan, ternyata mereka mampu dan serius menggeluti posisi yang diterimanya hingga meraih prestasi yang luar biasa. Dalam apel tersebut, ia juga menghimbau kepada jajarannya untuk menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Saya minta kita semua bekerja secara baik, secara profesional, tetapi kiat untuk itu, untuk mensiasati itu, saran saya, Anda harus terjun langsung pada pekerjaan Tim itu. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan. Syukur atas.